Ini dia hasilnya. Kita mulai dengan Hanif 7 tahun dari Banjarmasin. Abi Amir berkomentar untuk Hanif. Hanif terlihat tawadu dengan sikap tunduknya. Tidak banyak bergerak, tidak menampakkan diri. Selanjutnya Falah, 5 tahun, Bekasi. Semua jawaban dari Falah benar. Lafal huruf za lidah dikeluarkan sedikit ya Falah. Huruf ain dan hamzah pun harus lebih jelas lagi pengucapannya. Aro'aitallazi yukazzibu biddin. Kalla la yumbazanna fil hukamah. Selanjutnya Sinar, 6 tahun, Kutai Kartanegara. Semua jawaban yang diberikan benar, katakan Nabila. Suaranya pun indah, penampilannya pun percaya diri. Tapi mohon diperbaiki huruf sa, za, dan zo. Tabat yada abilabi wa tab falmughi. Selanjutnya si kecil Bahira, 4 tahun dari Tanah Karo. Jawabannya tadi benar semua. Kedepannya mohon lebih fokus lagi dan berhati-hati. Huruf ain pun jangan ditekan dan tidak keluar dari hidung. Dan mohon diperhatikan juga cara panjang pendeknya dalam membaca Al-Quran. Wa ma adraka ma hiya afala ya'lamu idza. Selanjutnya Hafiz, 8 tahun, Jakarta. Jawaban dari Hafiz hari ini semua benar. Tapi mohon diperhatikan lagi suaranya. Abi Amir berpesan untuk Hafiz. Fokusnya hari ini bagus Hafiz. Mohon dipertahankan dan ditingkatkan. Innal وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Selanjutnya Ica, 8 tahun dari Bangkalan. Jawaban hari ini Ica benar semua. Tapi tadi katakan Nabila, kamu terlalu banyak jeda. لِإِلَافِ قُرَيْشِ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Terakhir Habib, 8 tahun, Palu. Tadi di soal pertama Habib kurang tepat. Mohon ditingkatkan lagi hafalannya. Dan di soal terakhir tadi sedikit tersendat. Pelafalan huruf, huruf zal dan sa sudah bagus. Hebat kamu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wa in. Dan keputusannya adalah yang pulang hari ini. Habib, kamu pulang. Mereka berdua satu kamar. Pasti mereka lebih dekat satu dengan yang lainnya dibanding teman-teman yang lain. Tapi hari ini salah satu di antara mereka pulang dan mereka berpisah. Tadi Habib berkata, saya boleh terlihat berbeda dibanding teman-teman yang lain. Tapi di mata Allah belum tentu
Habib dengan perbedaannya, Habib dengan cobaannya, lahir dengan kulit tanpa pori-pori. Ketika kita merasa panas dan berkeringat, dia tak pernah merasakan keringat itu. Tapi panas, iya, dia rasakan. Tapi tak apa, mungkin di dunia kamu merasa panas, mungkin lebih panas dari kami. Tapi insya Allah, di akhirat kamu tidak akan tersentuh oleh panasnya neraka. Kamu yang paling sejuk di sana. Hari ini berat berpisah dengan Habib. Mudah-mudahan perpisahan ini hanya sesaat saja. Silaturahim insya Allah akan terus kita jalin bersama. Saya Irfan pamit adik-adik. Sampai jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.